Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Bude Wiwi. Teman-teman, kali ini saya punya ikan kembung. Yuk, mari kita masak ikan kembung dengan bumbu cabai hijau. Ini sangat enak banget, teman-teman. Rasanya pas, mantap. Dan bisa gagal diet kita. Oke, kita persiapkan segala bahan dan bumbunya. Oke, yang pertama kita persiapkan ikannya. Ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Sudah saya marinasi dengan garam dan air perasan jeruk nipis. Oke, kemudian kita persiapkan bumbunya. Mudah saja, ada bawang putih dan juga bawang merah. Nah, bumbu ini saya tumbuk kasar ya. Boleh pakai chopper, blender, ataupun manual. Oke, kita juga persiapkan bumbu irisnya. Ada cabai rawit, cabai hijau, dan tomat hijau. Kita sisihkan dulu ya. Kemudian kita goreng ikannya. Oh ya teman-teman, untuk detail bumbunya silahkan teman-teman lihat di deskripsi ya. Oke, kita goreng ikan sampai berwarna kuning kecoklatan ya teman-teman, atau golden brown. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita balik ya. Oke, biarkan yang sebelah bawahnya matang ya teman-teman. Kita diamkan dulu sebentar. Nah, ini sudah kering ya, sudah golden brown warnanya. Kita angkat dan kita tiriskan. Oke, kemudian kita lanjut untuk goreng yang sisanya ya teman-teman. Goreng seperti tadi sampai berwarna golden brown, kemudian kita angkat dan kita tiriskan ya. Oke, kemudian kurangi minyaknya, masih dengan wajan yang sama. Kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya teman-teman. Oke, kita tumis sampai berwarna kekuningan dan baunya sudah tercium teman-teman. Oke, ini sudah berwarna kekuningan ya, sudah berbau harum. Kemudian kita masukin cabai dan tomatnya ya. Kita aduk sampai setengah layu. Kemudian masukkan merica bubuk atau lada bubuk. Oke, ini kemudian kita aduk ya. Setelah itu kita tambahkan air. Tambahkan 1 gelas ukuran 200 ml ya teman-teman. Kemudian masukkan kaldu bubuk dan juga penyedap rasa. Ini boleh di skip ya kalau nggak suka. Oke. Kemudian kita masukkan ikannya ya. Oke, ini kita aduk dan biarkan air menyusut dan bumbu meresap ke dalam ikan. Oke, jika sudah seperti ini, matikan kompor dan ikan siap dihidangkan.
Nah, teman-teman, semoga bermanfaat video dari saya. Cukup sekian ya. Ikan kembung cabai hijau. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.